Halo Sobat BTP Jakarta, saya Nida dari Stasiun Manggarai. Sobat BTP Jakarta, beginilah situasi terkini hari-hari terakhir liburan sebelum masuk kerja kembali di hari Selasa nanti. Terpantau Stasiun Manggarai saat ini sangat padat, didominasi oleh penumpang yang akan dan pulang liburan baik dari arah Jakarta menuju Bogor atau sebaliknya dari Bogor menuju Jakarta. Beralih ke Stasiun Pasar Senen, di Stasiun Pasar Senen arus balik pemudik terlihat memadati area Stasiun Pasar Senen. Berdasarkan data posko angkutan lebaran yang kami catat, ada sebanyak 17.988 pemudik balik menggunakan kereta api di Stasiun Pasar Senen. Kemudian Sobat BTP Jakarta, di Stasiun Gambir, per hari ini sudah mulai dipadati oleh penumpang atau pemudik balik yang ke Jakarta. Tercatat ada sebanyak 15.434 penumpang datang menggunakan kereta api jarak jauh di Stasiun Gambir ini. Dan dihimbau kepada seluruh penumpang, khususnya para orang tua, untuk terus mengawasi anak-anak Anda saat memasuki kereta api, karena kepadatan ini ditakutkan akan melalaikan peran orang tua saat menaiki kereta api. Terus waspada dan hati-hati saat menuju perjalanan tujuan Anda, dan jangan lupa untuk mendahulukan penumpang, turun, dan rekan-rekan disabilitas. Dan Sobat BTP Jakarta, sedangkan informasi untuk situasi lalu lintas di Jakarta masih terpantau cukup lengang, terlihat hanya ada beberapa kendaraan melintasi jalan arteri di Jakarta ini. Sobat BTP Jakarta, tetap waspada dan hati-hati di jalan agar mudik ceria penuh makna.